Ini Baru Biang, seorang peguam dan ketua Parti Keadilan Rakyat Negeri Sarawak. Sekali lagi, Baru Biang telah berjaya mempertahankan hak tanah adat orang asal Sarawak dengan memenangi kes mengenai tanah NCR di Mahkamah Tinggi Kuching. Inilah kali ke-6 Baru Biang memenangi kes tanah NCR di mahkamah. Beliau membela nasib orang asal di seluruh Sarawak tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Saya berterima kasih kepada Baru Biang dan Mr. Lau telah benar-benar untuk memperjuangkan nasib orang-orang Melayu. Kalau dulunya, orang-orang Melayu di kawasan ini adalah jauh ketinggalan dalam segi hanya suara yang kecil saja. Saya rasa sedih kerana hak adat bumi putera khas orang Melayu tidak ada dinilaikan. Dan saya berterima kasih sekali lagi kepada peguam kita benar-benar memperjuang nasib orang Melayu bukan saja di kawasan Tagai, melahkan semua Sarawak. Siapakah Baru Biang? Mengapa beliau sanggup membela nasib orang asal di Sarawak? Apakah harapan yang beliau akan bawa kepada rakyat Sarawak? Biarlah kita tinjau balik asal-usul Baru Biang. Baru dilahirkan pada tahun 1958. Beliau berbangsa Lun Bawang dan berasal dari kampung Long Luping di Lawas. Inilah satu jabatan overhanging bridge ya, yang menuju ke tempat lahir saya, kampung Long Luping. Ibu saya asal dari sini. Semasa kecil, Baru selalu berpindah randah bersama keluarganya dari kampung ke kampung mengikut ayahnya yang berkhidmat sebagai padri di sekitar Lawas dan Bario. Dalam tahun 68 dan 69. Selepas itu kami lagi dihantar luar lagi untuk pelayanan di gereja. The memories of this place is really very important lah, very good. Dan dari sinilah kita ke sekolah, ke Long Semado. Di persekitaran kampung dan hutan di sini, Baru belajar dari ayahnya dan berseronok dengan rakan-rakan sekampung. Mereka adalah di antara budak-budak kampung yang mampu mendapat pelajaran yang tinggi. 1, 2, 3. Oh, 3 saja. Lawan. 1, 2, 3, 4. Tiap-tiap masa cuti sekolah, kita akan kembali ke sini dan itu satu kenangan manis. Muda-mudi di sini, dia tunggulah masa itu. Every holidays, diorang tunggu aja. Kerana kami datang balik sini dan kita akan ajar mereka nyanyi-nyanyian yang baru. Kerana mereka ini suka nyanyi. Iko maya lun reket, long semadu inan ku ruket-ruket. Ya perurum kidi, pangana patadu wi plabadat niat, long semadu inan ku ruket-ruket. Sejak kecil lagi, Baru telah menunjukkan kualiti beliau sebagai pemimpin dan budak yang berprihatin kepada orang lain di tempat asal ayahnya di Long Kerabangan. Jolok na do, kaya na piya, milay ya, pagayang, ratnan gayang na, bala na do, inanila na, pabala, asal di pabala, pabalalok matu eh. Di berawal kan kita merekam ke adang baru bila aku dah ngapai ya pakaian rum dan bekan dari awangnya kuan bekan kurang. Ayah Baru Biang merupakan padri yang amat berdisiplin. Beliau sentiasa memberi tunjuk ajar kepada anaknya. Dan selepas dia besar dia di
dipilih untuk melanjut sekolah teologi di Lawas, Buduk Ngeri dan juga di Mission Lawas. Dan selepas itu dia graduate sebagai pastor. Karena itu ajaran-ajaran dia kepada kita sebagai anak-anak pastor very strict, disiplin. Dan saya masih ingat bahwa dia mengatakan begini dengan kita sebagai anak-anaknya, jangan kita takut membuat apa yang benar. Dan dalam saya mengamalkan hidup saya sebagai peguam, sebagai seorang pemimpin, itu menjadi satu ajaran yang tepat dan terang bagi saya sampai sekarang. Ajaran Ayah Barubian agar membuat apa yang benar telah memberi kesan yang jelas terhadap cita-cita baru untuk membela nasib rakyat. Tetapi, sebelum beliau mampu membuat demikian, baru perlu berusaha gigih menghadapi cabaran hidup terutamanya dalam pendidikan. Kerana kita ini adalah kampung yang terjauh dari sekolah rendah Long Semaduh masa itu. Dari sini ke sekolah itu kita berjalan kaki tiap-tiap hari minggu. Kita kembali ke sekolah yang ada dormitory dan hostel. Dan pada hari 5 kita balik lagi ke sini. Seperti kebanyakan orang asal yang berjaya hari ini, baru terpaksa mengharungi rintangan yang hebat dalam perjalanan beliau mengejar kecemerlangan. Kami harus pergi ke secondary school di Lawas. Karena kita harus jalan kaki mengambil masa 3 hari 2 malam. You just imagine. Dari tingkatan 1 sampai 3. Ya. Kita berjalan kaki, bawa resin sendiri, makan di tengah jalan, bukan 1 kali, 2, 3 kali kita makan. Experience pengalaman itu, lagi masa itu mesti teruk lah. Ya. Tapi sekarang kita look back again, it is I think a training for us. Baru tamat pengajian sekolah menengah beliau di Sekolah Kebangsaan Limbang pada tahun 1976 dan mendapat kelulusan high school di College Tun Datu Tuanku Haji Bujang di Miri, salah sebuah sekolah yang paling masyhur di Sarawak. Di sinilah saya melanjutkan pelajaran saya 2 tahun dalam tahun 77 dan 78, lower and upper 6 ya. It is a place, satu tempat atau satu college di mana saya diberi inspirasi untuk melanjutkan pelajar saya, kerana masa itu semua orang yang datang ke college ini adalah the cream from all the schools lah, yang di bahagian keempat dan juga bahagian kelima masa itu. Akhirnya, baru mendapat kelulusan ijazah undang-undang dari University Melbourne dan mula berkhidmat sebagai seorang peguam di Kuala Lumpur. Saya bercita-cita menjadi seorang peguam kerana tentang hak inilah. Sebenarnya sebelum saya menjadi peguam, sudah saya aware lah, saya tahu tentang NCR, tentang adat atas tanah. Selepas tingkatan 5, saya sudah membuat satu surat masa itu untuk ketua kampung sign dan mengesahkan bahwa kawasan ini adalah NCR, keluarga dan sepupu saya lah. Kes mahkamah tentang tanah NCR yang pertama kali diuruskan oleh Barubian ialah kes tanah adat keluarganya sendiri. Tahun 88, mid of the 88, saya membuat satu keputusan, saya balik ke Kuching, balik ke Sarawak. Karena masa itu sudah kawasan saya dan tanah adat saya sendiri dalam 87 sudah dicerobohi. Mulanya lah
banyak orang-orang Ulu, orang Dayak di Sarawak menghadapi masalah begini. Dan tujuan saya supaya saya datang secepat mungkin dan dapat menolong mereka dan nasihat mereka tentang adat dan undang-undang yang berkaitan dengan NCR. Di sinilah titik permulaan bagi Barubian untuk mencari kebenaran melalui perjuangan untuk membela hak tanah adat orang asal di Sarawak. Kampung Telaga Air yang terletak di Loba Rambungan, Kuching, merupakan sebuah kampung nelayan yang diduduki oleh kaum Melayu. Orang kampung di sini telah mendakwa Kerajaan Negeri Sarawak yang telah merampas tanah NCR sebanyak 1,010 hektar untuk tujuan pembangunan. Baru-baru ini, Barubian telah membantu mereka memenangi kes di Mahkamah. Haji Ramli ialah plaintif utama bagi kes yang mereka menangi pada 15 hari bulan November tahun 2010. Saya rasa ini adalah satu kemenangan yang besar, terutama sekali untuk orang Melayu di Sarawak. Kerana ada tercatat di dalam mahkamah, orang Melayu boleh menuntut tanah adat, tanah pusaka. Tanah yang dituntut ini adalah tanah apung, tanah bakor, tanah kelanggas. Saya berterima kasih kepada Barubian dan Si Chihau kerana mereka bersungguh-sungguh membela orang Melayu di mahkamah. Saya tengok dia seorang yang berwibawa, yang betul-betul committed dan kerja. Dia pun, saya tengok pun kewibawaan yang memang ada. Jadi kalau kita nak cakap dia, memang dia layak. Dia boleh jadi ketua menteri Sarawak. Saya Pengulu Mahli bin Saddam dari Kampung Telaga Air, Kuching. Ya, saya berasal memang kuasa sini. Dengan adanya tanah di tepi pantai ini, bahawa orang kampung banyak nangkap ikan, nangkap ketam, dan ambil koyung, ambil umbut, apung dan sebagainya. Semua kuasa tepi laut. Berbaloi rasanya dengan 7 tahun kena dalam mahkamah ini.